Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di channel saya. Ini saya akan memperlihatkan cara memaking tanaman untuk dikirim. Jadi biar tanaman ini enggak rusak. Ini kita membuat caranya. Jadi kita ukur, misalkan tidak ada ukuran atau buat untuk mengukur, kita langsung bisa gunakan kayu. Jadi ini misalkan, nah, ini panjangnya langsung kita bisa ukur dengan menggunakan kayu. Ini lalu kita taruh kayak gini, ya. Ini. Dan kita taruh seperti ini. Nah, ya. Ini kita bisa gunakan ini potong segini. Kita lalu ini kita ukur semuanya sudah diukur. Jadi ini kita ukur 4, jadi ini 2 buat bawah, ini 2 buat atas. Bagian sampingnya ini kita ada ukur 4 sama ini 4. Jadi ini atasnya. Ini atasnya kita bisa ukur dengan cara menggunakan berdirinya pohon. Jadi kita usahakan dilebihi, jangan ngepres atau pas dengan pohon. Jadi kita lebihkan supaya ntar bawahnya sini kita ada penahannya, jadi ntar tanaman ini naik ya, naik jadi segini paling enggak. Ya udah, kita langsung saja membuat packingnya. Kita pindahkan. Ya, ini sama ini ukurannya sudah sama ya. Pertama kali yang kita paku adalah yang paling kecil, jadi ukurannya yang pertama kali kita paku harus yang kecil. Jangan lupa yang kecil dulu, jangan yang panjang dulu, supaya bisa kuat kalau pakai yang kecil. Ya, ini kita pakai. Maaf, kita membuatnya malam-malam. Ini karena kita tadi sore membuat banyak, jadi ini pas.
sampai malam. Ini bagian sampingnya kita buat bagian samping semua harus. Ya ini kita paku. Ya ini kita sudah jadi juga. Jadi ini sampingnya. Setelah itu mana keren. Ya ini. Sini kita buat sementara ini, kita buat tidak terlalu ini, biasanya dipaku lagi satunya lagi biar kuat, tapi ini kita perlihatkannya supaya jadi kotak dulu, ntar kita kuatkan lagi. Thank you.
kita buat bagian bawahnya. Ukur aja segini. Kita nggak perlu, misalkan tidak ada ukuran meteran atau apa, kita bisa gunakan langsung. Kita balik begini juga bisa, kita gini aja biar lebih kuat. Ini lebih kuat itu harusnya kayak gini, tapi ini ada tiga, nggak apa-apa. Kenan siapa kayunya? Pakai rata. Kita sudah membuat cetain, Mas. Ini kita bisa taruh di sini. Pas. Jadi ntar kita setelah kita membuat untuk kotakan kayak gini, jadi setelah itu kita bisa ukur media yang dikurangi itu berapa. Jadi ini misalnya dikurangi segini, kita bisa lakukan segini. Jadi untuk samping-sampingnya itu menyesuaikan menyesuaikan tanaman yang kita kirim. Jadi ntar kita buat gini lah, jadi pertengahan. Misalkan goyang itu tidak apa-apa, kita buat seperti yang bawah ini lagi. Jadi begini. Nah, ini. Ini setelah ini kita bisa keluarkan dulu. Ini sudah kita ukur. Kita namanya bisa kita keluarkan. Ini kita pakai. Thank you.
Selesai. Ini kita masukkan tanamannya, coba. Ya. Ya, ini kita pas. Jadi cara membuat packingannya supaya tanamannya tidak rusak itu dengan menggunakan begini. Jadi packingan ntar kita atasnya ini, atasnya ntar atasnya sini kita tutup dengan menggunakan triplek. Jadi tanamannya tidak ada yang keluar, jadi masuk semua tapi aman. Ntar kita sininya kita pakai palangan kayu, jadi kayak gini. Nah, kita kayak gitu. Jadi ini ya, ntar kita ada lubang udaranya bagian atas, jadi tanaman itu tidak layu. Ya, cukup sekian. Ini cara membuat packingan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.